kekapalan, angkat tinggi di atas kepala, jadikan kepalan sebagai pesan bahwa kita masih dengarkan riakan para pahlawan. Menoleh ke belakang, lihat yang ditinggalkan, pelajaran tak harus dalam halaman, buka sekolahan, buka wawasan. Wahai pemuda, pergilah ke taman makam pahlawan, dan tetap nisan-nisan di sana, berteriak dalam hening mereka, nyata terbaca nama pemuda, itu identitas mereka. Tidak ada yang tahu pasti namanya, tapi kata terakhir dari mulut mereka, merdeka. Ingatkan kota Surabaya, di bulan November tahun 45, Belanda menyerang dalam ribuan, bersenjata berat udara dan darat, berhadapan-hadapan dengan kiamat, kecil kemungkinan selamat, berdiri menerjang ketidakmungkinan, bermodal impian juga semangat, berikan hormat.